kamu Melati tunggu siapa lagi? Melati lambat lagi. Kan kami berdua ada. Terima kasih. Tapi saya tak suka benda yang saya nak dapat. Eh, apa maksud? Sudah. Budak kampung memang macam tu. Itu. Zalia, Mama tanya ni, cuba jawab. Hei, Zalia, tunggulah dulu, jawablah. Dia nak mengaku ke tidak ni? Dia tak mengakulah. Awak pergi mana? Awak tadi awak tu tak lama tahu saya tunggu. Lah, kalau tak tunggu, tak payah je lah tunggu. Saya tahulah kedai buku tu dekat mana, saya boleh pergi sendiri. Lagipun kedai buku tu bukannya nak lari pun. Kalau awak rasa awak dah lambat sangat, tak payah teman saya. Habis tu kalau awak tahu awak boleh pergi sendiri tadi, kenapa awak tak pergi suruh saya awal-awal? Habis tu awak tak ikhlaslah temankan saya. Dahlah. Majuk. Yelah, awak ni asyik mengungut je. Macam tak ikhlas nak temankan saya, tak payah teman kau macam tu. Okeylah, jom saya teman kawak. Jomlah saya teman kawak. Bukan rezeki awak pun temankan saya hari ini. Kenapa pula? Jomlah kita pergi sekarang, saya teman kawak. Tu? Dah ada orang tunggu awak. Melati! Apa lagi Pak Husin? Marah. Cik Malik tengah tunggu. Alah, apa lagi yang dia nak, Pak Husin? Itu Pak Husin tadi. Pak Husin hanya ikut arahan saya. Tersadar di dalam sepiku. Setelah jauh melangkah, cahaya kasihmu menuju. Kembali dalam dekap tanganmu. Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi. Awak terlalu manjakan dia. Kalau awak tak bagi muka, dia takkan berani pijak kepala kita sampai macam ni. Dia masih keluar lagi dengan Razik. Abang ni kan asyik nak salahkan saya aje tau. Abang tu, kalau abang tak garang sangat dengan dia bang, semua ni takkan berlaku lah. Hey, kalau saya tak garang, perkara buruk ni dah lama berlaku, awak tahu tak? Dan sekarang ni kita tak ada pilihan lagi dah. Sama ada dia setuju ataupun tidak, dia kena ikut cakap saya. Saya tak setuju. Kenapa Zalia? Tak tahu apa kena dengan Zalia. Mungkin ada masalah. Tapi dia tak nak cakap. Masuk aja dalam bilik, terus tak keluar-keluar. Saya panggil, dia buat tak tahu aja. Ayah mana? Ada kat dalam. B, Asmara dah sampai.
Apa khabar Nenek? Sihat? Alhamdulillah. Dia sihat, Makcik. Asmara duduk dulu. Kejap lagi ayah turunlah tu. Minum sekali dengan ayah, ya? Tak apa, saya tunggu di sini. Panggil ayah cepat. B. Asmara. How are you? Okay. Ayah ada perkara yang ayah nak bincang dengan kamu dan perkara ini mustahak sangat. Blazik macam mana? Engkau nak cakap apa yang papa suruh cakap dengan dia? Setuju? Jawablah papa tanya tu. Tu ada mulut, cakaplah. Dia tak mengakulah. Kalau macam tu kau kena ikut cakap papa. Abang. Apa kata abang bagi tahu Osman pasal perangai anak dia tu? Bagus. Biar dia ketawakan kita, biar dia tepuk tangan bila dia tahu kita ada masalah macam ni. Habis Zalia macam mana? Dia kena ikut cakap kita. Izzah tak nak lah. Sini, tolong. Kau dengar sini. Sama ada kau setuju ataupun tidak. Kau kena ikut cakap papa. Faham tak? Saya pun tanya lah. Sekarang ni jangan siapa bantah cakap abang. Faham tak? Pelajaran Asmara pun dah nak tamat. Dan ayah rasa dah sampai masanya untuk Asmara fikirkan pasal tawaran ayah tu. Ayah saya tak layaklah ayah sebelum ni. Dah ramai lagi orang yang layak ya. Ganti untuk syarikat ayah tu bukan saya ya. Asmara masih marah ayah ya. Tak apalah kalau Asmara masih belum bersedia. Ayah tak paksa. Tapi lepas habis belajar nanti, kita boleh bincang lagi pasal ni. Okey? Selalu ke dia ponteng kat ayah. Saya tak pastilah, Puan. Kalau dia keluar rumah tu, mestilah dia ke kolej, Puan. Tak apalah, Kak Ayah. Kak Ayah boleh masuk. Mulai esok, awak tak perlu nak pergi ke butik. Tutup aja. Duduk dekat rumah, tengok-tengokkan si Zalia tu. Abang ni, semuanya salah saya. Saya yang tak kena. Abang dah terlambat dah, Abang, nak tengok-tengokkan dia. Nasi dah jadi bubur. Itulah awak. Dari dulu lagi saya dah bagi tahu saya tak suka dia berkawan dengan si Razik tu. Tapi awak salahkan saya. Tengok sekarang apa dah jadi. Macam inilah, Bang. Apa kata abang berbaik semula dengan Osman tu? Abang bagi tahu dia apa yang berlaku sekarang ni. Boleh tak awak jangan cakap pasal Osman? Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Nenek. Ya. Kat pintu. Ya. Tak tidur lagi, Nek? Tak. Cuti ke? Tak adalah saya. Sahaja teringatkan Nenek. Rindulah kan Nenek. Yalah tu dengan Nenek. Jangan gaduh dengan Ayah. Tak adalah, Nek. Ayah suruh saya kerja dengan dia. Oh. Dah besar sekarang pandai pula dia cari kau. Ajak kau kerja dengan dia. Anak-anak dia dengan Marini mana? Apa pula kata anak-anak Marini? Masa kau kecil, dia buang kau, dia tinggalkan kau.
Dah besar panjang pandai pula dia cari kau ya, suka kerja dengan dia. Nek. Abang, apa kata kita hantar je Zalia ke US? Biar dia duduk dengan Abang Taufik kat sana. Ha, eloklah tu. Daripada Abang Taufik dengan keluarganya tak tahu, akan jadi tahu, Tria pun akan jadi tahu dan satu dunia akan tahu. Abang, kita nak buat macam mana lagi? Ha? Lagipun Abang Taufik tu kan abang awak. Apa salahnya kalau dia tahu masalah kita? Hei, mana kita nak letakkan muka kita ni? Alah, saya tahu. Abang takut kan Abang Taufik gelakkan abang? Itulah abang, beria-ia sangat halang si Zalia dengan Razik. Ah, tiba-tiba sekarang ni awak diam boleh tak? Ha? Orang tengah pening mikirkan masalah ni. Abang, abang jumpa je lah Osman, bagi tahu dia apa yang berlaku. Saya tak akan jumpa dengan Osman. Osman takkan boleh selesaikan masalah ini. Mana tahu dia bagi Razik kahwin dengan Zalia? Kalau ikutkan nenek, nenek tak bagi kau jumpa ayah kau tu. Sakit hati nenek bila ingat apa yang dia dah buat pada arwah mak kau dengan kau. Bila dah besar panjang macam ni pandai pula mencari kau, itu pun sebab nak suruh minta tolong kan? Nasib baik tahu. Nenek ni tak sampai hati. Kalau nenek tak bagi dia jumpa kau, dia nak buat apa? Kalau nenek kata nenek tak tahu ke mana mak kau bawa kau, dia nak buat apa? Tapi nenek tak sampai hati nak putuskan hubungan ayah dengan anak. Nak ke mana? Saya nak minta diri dulu, Nek. Aku ingat kau nak tidur di sini. Dah malam ni. Tidur je lah di sini. Nak balik sangat. Esok pagi-pagi balik. Tak bolehlah, Nek. Asmara ada kuliah pagi. Aku tak sempat lah nanti. Kuliah ke atau telinga kau dah menanah mendengar aku mengata ayah kau yang tercinta terhebat tu? Zal tu ponteng lagi. Suka-suka saja dia datang. Suka-suka saja dia cabut keluar. Dia tak berminat untuk belajar dah kot. Apa masalah dia? Eh, biasalah tu. Anak-anak orang kaya memang semua macam itulah. Buat apa dia nak belajar tinggi-tinggi? Kan kemewahan dah ada depan mata. Lepas tu, pendek. Engkau bukan anak orang kaya ke? Suka hati je kau panggil aku pendek kan? Tinggilah. Aku pakai heels ni kau tahu tak? Sebab tu mata nak tinggi sama dengan kau. Kaya apa? Kayap lagi adalah. Aku mana ada rumah banglo macam besar, sebesar-besar dia tu. Kereta mewah, siap ada driver kau tu. Sama aja. Perempuan Melayu terakhir. Tu, tu, tu. Okay? Jom kita kacau dia. Jom. Hei, Melati, sorang je kan? Arjuna mana? Arjuna apa? Asmara. Tak tahulah. Marah pula. Eh, jangan cakap tak tahu, tak tahu, tak tahu, tahu. Nanti gua dengan pendek itu ambil pula. Tinggilah. Nak ambil saya kan? Ambil lah. Biar. Eleh. Berlagak. Koki. Kita. Sibuk. Sombong gila. Cuba. Kejutlah. Alah, Melati. Saya minta maaf pasal semalam. Tak payah minta maaf, saya faham. Jadi, awak tak marah ke? Marah juga lah. Tapi sebab ayah awak kan. Tak jadi saya marah. Awak ni baik sangat, awak. Awak ni mami sangat.
Sebab itulah saya suka berkawan dengan awak. So, awak nak pergi mana? Awak cakap saja saya akan ikut awak. Mulai sekarang. Mana-mana saja? Mana-mana saja. Okey. Saya nak pergi toilet. Eh, mestilah. Seronoklah tu. Okay. Jom, kau malam ni pergi lain. Nanti kita call Zalia. Ajak kita ajak Zalia. Eh, apa kenal dengan Zal? Dia buat apa kat situ? Entah. Jom, kita jalan. Jom. Zal? Zal, kenapa dengan awak ni? Ha? Zal? Zal, kenapa kau koyakkan semua nota ni? Sayang tau. Itulah, kalau kau tak nak bagi aku. Apa ni? Dibik, kenapa dengan Zal tu? Aku mana tahu. Awak. Awak tak nak tahu ke kenapa saya kena jumpa ayah saya hari tu? Perlu ke saya ambil tahu hal awak? Tak adalah, kalau awak nak tahu saya bagi tahu, tapi awak macam tak nak tahu je, jadi tak apalah. Saya rasa kan hal pribadi awak, tak payahlah saya masuk campur, kan? Bagus awak ni kan? Tak suka ambil tahu pasal hal orang. Tapi macam mana pun saya nak kena bagi tahu juga. Sebab kita kan. Nak cerita cerita je lah. Pergi, aku kena jaga aku. Pergi. Jaga aku. Awak tahu kenapa dengan dia? Tak adalah saya jumpa bapa dia pun sebab bapa saya paksa. Jom. Kereta tu.
apa yang buat tu bahaya? Awak tu perempuan tau. Awak tak malu ke? Terdiam, hanya bisa diam, dingin menyerang. Bisa kujur tubuhku, layangkan mata. Boleh Uncle cakap sekejap dengan Razik? Uncle nak cakap pasal apa ni? Saya rasa kita tak ada apa-apa urusan pun. Razik, jangan kau hajar dengan Uncle. Uncle nak cakap soal Razik dengan Zaria. Ni, kenapa tiba-tiba Uncle nak cakap pasal saya dengan Zaria ni? Kita orang, Uncle, dah tak ada apa-apa hubungan. Dah putus. Uncle rasa Razik tahu kan apa yang Uncle maksudkan? Saya minta maaf lah Uncle. Kalau pasal Zaria, saya memang tak nak tahu apa-apa lagi dah. Ha? Itu orang memang dah tak ada apa-apa hubungan langsung. Anda faham tak? Lagipun semua ini salah Uncle kan? Ha? Uncle yang minta saya putuskan hubungan dengan dia, jadi saya dah putuskan. Dah buat macam apa yang kena. Sekarang ni saya dah tak ada apa-apa urusan dengan dia. Saya tak tahu apa-apa pun pasal dia. Saya dah lambat. I have to go lah Uncle. Sorry, buat papa macam ni, Zaria. Ha? Kenapa? Kau sengaja nak menyiksa hidup papa, Zaria. Kau sengaja nak malukan keluarga kita. Kenapa, Zaria? Aku nak jumpa kau sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hal kau nak jumpa aku? Aku nak minta hutang. Hutang? Hei, setahu aku, aku dah bayar semua segala hutang aku pada kau. Hutang mana lagi? Hutang nyawa. Hei, kau jangan menyebok boleh tak? Kau pergi masuk kelas. Habis tu kau tak nak masuk kelas? Aku nak berhenti. Gila? Kau nak berhenti? Ngamuk nanti bapak kau. Aku tak boleh belajar kat sini. Aku benci kau lagi. Aku benci kau. Faham tak? Okey. Cool down, okay, please. Kau ni orang tak faham bahasa ke? Kau faham tak? You girls are so annoying. Ha, ni lagi seorang. Nak suruh aku masuk kelas tak? Tak. Buat hati kau cari kau. Thank you.
cakap dengan papa kau. Jangan sesekali cuba nak ugut-ugut aku. Ha? Kalau tak, kau faham kan? Ini bukan perkara kecil, Salan. Aku tak boleh paksa dia. Aku ingat kau bukan orang yang tak kenang budi. Aku pernah selamatkan nyawa kau, Malik. Tapi aku bukan minta nyawa kau. Aku minta kau tolong aku. Aku kena bincang dengan dia dulu. Aku tahu dia takkan setuju. Tapi aku harap dia tak macam kau. Bila susah, bila tersepit, senang buat janji. Tapi bila dah senang, kau lupa segala-galanya. Kau jangan cakap macam tu, Salah. Aku sedia balas semua jasa kau pada aku. Kau cakap aja, aku sanggup. Tapi perkara ni aku memang aku tak boleh paksa kau, Malik. Tapi aku minta tolong sayang, Malik. Tolonglah aku, Malik. Tolong aku. Awak, kenapa dengan awak ni? Merajuk. Awak ingat saya suka dengan awak macam ni. Siapa yang merajuk? Awak si tahulah, awak baru je nak baik dengan ayah awak. Saya tak marah pun. Saya cuma tak nak kacau awak. Dia biar awak, saya buat hal saya, awak buat hal awak. Awak macam ni ke kawan, awak? Apakah yang lepas tu, 3 hari lepas pun awak nak ambil kira? Awak ingat saya sangat sengaja ke, awak? Awak, saya tak kisah pun awak. Saya tak marah pun awak pergi jumpa ayah awak. Kalau awak tak teman saya pun, tak apa. Habis tu kenapa awak lari? Saya cuma nak bagi laluan awak dengan Zali aja. Saya tahu awak sukakan dia, kan? Apa dia, awak? Sukakan Zalia? Awak ni migau ke apa? Awak ingat saya suka kat dia, awak? Selalu hina saya cakap saya ni budak kampung. Cakap nama kita ni daripada zaman kuno. Awak ingat saya suka? Ayah awak dengan ayah dia kan kawan baik. Jadi, diorang mesti ada rancangan nak jodohkan korang berdua, kan? Saya rasa saya tak patut jadi penghalang. Lagipun, awak pernah cakap, kan? Saya ni kawan awak je, kan? Takkan sebagai seorang kawan saya tak boleh faham awak? Oh, jadi sebab ni lah awak merajuk. Awak cemburukan Zalia. Ni bukan soal cemburu lah, awak. Saya dah awak tak perlu. Awak tahu tak? Perempuan ni memang kuat cemburu tau. Cemburu buta. Wak! Alah, dah lah awak kalau nak merajuk, merajuk je lah. Malas saya nak layan. Faiz, jangan orang tua ke telefon. Asmara, ayah betul-betul perlukan pertolongan Asmara. Ayah terdesak, sayang. Tolong apa ya? Asmara sanggup tolong ayah. Insya-Allah. Yalah, tolong apa? Betul Asmara sanggup tolong ayah. Ayah bagi tahu jelah apa dia. Insya-Allah kalau saya boleh tolong, saya tolong. Terima kasih Asmara. Kalau macam tu, Asmara datang jumpa ayah sekarang.
Sekarang okey, lagi 10 minit saya datang. Nak jumpa kat ni. Buat macam ni, Bi. You tak patut buat dia macam tu. Walaupun Asmara cuma anak tiri I, tapi I tahu dia tak suka semua ni. Kan, dia mesti kecewa dengan keputusan kan you. Kan I dah bagi tahu you, I terpaksa. Dah, jom, jom. Mungkin dia tunggu kat sana tu. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Saya nak tempat tanya ni rumah nombor 292. Inilah rumahnya. Saya nak jumpa Cik Malik. Dia ada kat dalam? Ada. Ni Cik Asmara ya? Saya. Cik Malik memang dah lama tunggu kat dalam tu. Marilah masuk. Si kawin. Ini soal hidup dan mati satu nyawa Asmara. Cuma Asmara saja yang boleh tolong selamatkan dia. Tapi saya nak kena kawin dengan siapa? Tak akan